salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Obulan. Pengacara dan penyampai radio terkenal Nabil Ahmad merasa hairan dengan sikap segelintir pihak yang mempertikaikan kemenangan pelawak dan pelakon Bell sebagai pemenang bintang paling popular. Menurut Nabil, kemenangan Bell pada Anugerah Bintang Popular adalah rezeki buatnya yang telah memulakan kerjaya sebagai anak seni sejak berusia 6 tahun. Nabil berkata demikian ketika melakukan sesi siaran langsung di TikTok baru-baru ini. Sementara itu, pemenang trofi pengacara TV Popular, Eli Mazlin, bersetuju dengan pendapat Nabil dan menasihati orang ramai agar menjaga pertuturan terutama dalam media sosial. Malam kemuncak Anugerah Bintang Paling Populer menyaksikan Bell diisytiharkan sebagai bintang paling populer. Selain memenangi kategori utama, Bell turut merangkul trofi artis komedi populer. Bagaimanapun, kemenangan Bell telah menjadi topik bualan hangat apabila ada segelintir netizen yang mempertikaikan kemenangan tersebut. Sekian info hari ini dari Obulan.